Bang, so ini artinya ini dong, apa namanya? ID band. Apa? Sunbin. Bukan. Apa? Consort you, kan Brody. Untuk dipilih nanti. Oh iya. Dipilih nanti ya. Dan dua pick awal mungkin bisa jangan fail lagi. Jangan ya, habis jangan marah dong. Enggak lah, kalau yang cengin kayak Cimo gimana kita mau marah, guys? Anak kecil. Ini juga bisa sih, karena masih belum masuk fase kompetisi. Aku memang tidak punya kaki. Eh, kok gitu Cimo? Aku enggak tahu itu voice-nya Sunbin. Tapi kan Cimo punya kaki. Padahal ini belum fase band, anggapannya jangan fail di pick 3 itu masih bisa. Siap, Yunus. Kecuali kalau setelah pick 3 itu fase band. Oh, Cimo harus nonton kalau habis kalau live kompetisi, sumpah pengen kami bakar. Diutamakan banget jangan fail. Jago. Sama lu. So keren. Terus mereka kesal kalau gue sok keren. Mereka tuh maunya gue badut gitu loh. Anjir. Edison tuh kayak alternatif kedua yang gue kemarin sih, makanya dia main aman. Oh. Edison tuh bagus banget. Princess Flash tuh kayak alternatif tambahan lagi tapi kayaknya. Terus lo dicengin Mas Ade gak bisa bersaing di ML. Minimal Mas Ade ini sih masuk persin lagi baru dia ngomong gitu. Eh tapi Mas Ade dulu tuh analis kan? Iya dia dulu analis. Itu kuncinya kan? Iya kalau ini kan frozen ya. Harus kena frozen yang jarang banget kena ya sebenarnya kalau frozen. Gila Zhang Fei masih dilepas cok. Jawaban dari Lux nih. Gue nggak tahu sih, tapi ada Marco Polo sih, Ci. Marco Polo bagus sih, menurut gue ya. Marco Polo itu adalah farmer yang wajib kalau lawannya Zhang Fei. Karena true damage ya. Band jungle dari masing-masing tim belum ambil jungle dan juga belum ambil. Maksud aku kenapa Zhang Fei nya nggak di band? Sama-sama nih. Derma dibuang, Clash Lane. Maren apis Cimo. Karena lu yang pakai bangsau. Bukan cutmate tapi tadi ulti angin. Alain juga. Karena kombinasi. Iya, Alain harusnya di band. Mereka ambil majin. Gak respect banget Mas Zhang Fei. Marco nya jeruk ya, iya bukan yang ini ya, bukan yang blessed. Ini moderatornya habis di sini semua. Siapa namanya? Siapa namanya? Semuanya ada Doni, ada Krisna, ada. Iya, itu jadi para adminku memang dia setia sama Cimo, dia mendukung Cimo. Tadi aja aku lagi live dia. Para admin aku pis cepet gak? Lu temenin Cimo atau lu gua kasih Sunbin 10? Waduh. Ya gua mending main sama Cimo kalau gitu. Lepas sih sebenarnya. Gitu Cimo. Ya sini Sunbin 10-nya buat aku. Nah, itu terserah mereka tuh. Kok habis gitu sih sombong banget mau katanya. Meskipun udah dapat 200. Ya Allah Cimo sumpah Cimo. Emang Cimo capek main Sunbin? Cimo tuh nanti akan sibuk. Mungkin nanti Cimo ketika ada MPL-nya Haoka, KPL Haoka di Indo, mungkin Cimo bakal sibuk. Aku apa Cimo? Aku harus diteror Sunbin. Janggal sama GC 3 orang. Enggak bisa kabur. Betul. Makanya kamu kenapa enggak memilih 10 Sunbin? Ya enggak lah. Mengurangi Sunbin tuh bagus. Cukup Sunbin. Pilihannya emang enggak banyak. Cimo ntar ya guys ya, kalian donor Cimo. Cimo Sunbin ya? Kalian donor Cimo Sunbin. Cimo ntar bisa ninja, Cimo bisa lagi ini. Lagi nge-caster apa caster atau lagi keluar negeri. Lah gua. Tank bisa dun. Mau ke mana gua? Buat nge-counter jungle juga bisa. Itu loh menurut gua. Tapi kan kasihan kalau aku ada utang Sunbin aku harus bayar. Ah, enggak mungkin Cimo. Cimo 50.000 Bang. Cimo tuh, Cimo pasti di karena Cimo cewek pasti diiyain sama para viewer lah. Aku cowok Cimo, dibully ya mereka. LGD. Ini isi hati ya, Pis. LGD gak otak sih emang. Isi hati guys. Emang kalau dia kita gak tahu hidup-hidupnya. Kalau Cimo dimaklumi, bisa pakai lisin gitu kan. Kita juga bingung. Dan parah sih, padahal Sunbin ibu kandungnya lubu. Iya, parah banget. Ih, ada Jing guys. Anjay. Jing. Nah, ini si Aba jago banget Cimo. Halo Jo. Di tim berhasil ya, Luna anjing ya, itu kayak. Enggak usah nangis, Pis. Banget terima. Sumpah. Tim berhasil, tim lain juga sama. Cuman kalau lawan tim-tim gitu kayak lu bener-bener kayak liatin Luna sama Jing. Tapi dia happy tahu main Sunbin. Iya, mereka tuh kalau ya tank ya pakai tank. Maksudnya di sini curhat lakon ya, kalau assassin gitu. Kayak gimana sih tanknya Halo yang bener-bener keras banget. Assassin yang bener-bener sakit banget dia. Yang bisa nge-carry gitu. Yang bener-bener lagi OP-OP-nya gitu. Yang mereka berapa ya? Kemarin masih ngutang. Dan game kedua anjir, lagi. Tambah dulu 13. Masih kuat sih, gue gak tau gimana caranya. Tapi Infinity harusnya dengan kombinasi Dulia Kaiser ya, kombinasi Dulia Kaiser ini cukup sering dipakai juga dan salah satu yang kuat sebenarnya dua kali Invisible Warrior harusnya bisa bantai. Sir, cover. Apa? Juga kali aku ini. Dapat 10 Sunbin. 1-0 skor sementara. Dari siapa? Masih unggul. Dari Bangsa. Kelas Bangsa, udah Bangsa Sunbinnya ke Cimo aja ya. Enggak usah ke gue ya. Dapat pick yang kuat ya mereka. Gimana sih tadi katanya kamu? Dulia. Butuh Sunbin. Bisa combo juga sama Frost. Enggak butuh gue. Enggak butuh. Udah Bangsa lu ke. Lu enggak usah muncul sini Bangsa, udah lu ke Cimo aja. Oh, apa gini?
tim apa? Tahu donasinya ke aku, tapi yang kerjain kamu. Enggak gitu, enggak boleh gitu, Cimo. Itu namanya memperbudak. Iya enggak sih, guys? Untuk ketemu sama Charlotte biar dia bisa ngamanin satu buah spirit. Itu eksploitasi namanya. Ada pencobaan untuk menyolong satu camp lagi coba ini untuk menguasai lain ya kalian menjaga. Kamu bantuin 10 aja enggak mau padahal kamu punya 200. Itu bisa knock up teman-temannya. Jadinya ditempel terus musuhnya. Kayak begini, nah ditempel, diangkat with your kill dan juga Fury-nya itu apa? Maksudnya buat nambahin dia defense. Oh ya, katanya setuju, ya. 5 mode-nya enggak. Terus defense-nya bakal tebel buat alain. Please kalau mau jadi wasit HOK, wah gue gak tahu Shao. Kalian kalau mau join ke HOK HP apa kapelnya HOK di Indo, ya kalian daftar aja guys. Kayak HOK lagi open gila-gilaan deh kayaknya. Eh, HOK tuh lagi cari ini tau. Cuman karena emang kebanyakan creator, menangnya itu menang perebutan. Iya aku udah daftar kok. Otomatis aku ngumpul dikit lah pasti biasanya. Tapi aku mau tanya ya. Apa? Dan dia lagi chat. Apa ngomong? Juga ada ABS. Kalau ngomong boleh enggak? Sama-sama. Ya udah chat aja, chat aja. Ini udah ada kayak gini biasa chat aja nih. Jaga-jaga. Wih, Kaiser. Waduh, Abah. Abah. Gelo Abah lagi legis. Lihat Abah, guys. Lihat Abah, guys. Dipaksa mundur sama lain masih punya. Dan Sansa kalau dipakai dia masih tahan aja. Sumpah lihat Abah, cowok Abah gila. Pakai juga jadi di sini. LBS ini ya. Tempest ya. Gila, mati. Abah tuh jago banget. Mati. Sumpah. Early-nya sih enggak yang kuat banget. Tapi mereka lihat kalau misalkan Black-nya ke beras Abah jago, Jing. HOK Invitational tanggal 4 Juli sampai 14 Juli. Mau TikTok juga setuju, Ci. Oh, Krisna mau TikTok. Ya udah kita kasih Sunbin-nya ke Hafiz aja ya. Top 50 kreator terbatas berdasarkan poin yang akan memenuhi akan kreat. Oh, Cimo tuh. TikTok lagi share yang mau kreat tuh. Biar dia menuju ke arah jungle. Apa kamu ngomong apa? Jadi yang mau live TikTok itu bisa kreat top 50 kreator sama top sosial teratas bisa kreat. Kalau gua rasa ya bakal pis, kejar pis. Ya aku sih kesel live, cuma aku orang gini Cimo, aku tuh orangnya enggak mau mengejar suatu. Aku konsisten tapi santai aja karena kalau terlalu mengejar terus gak dapat kecewa capek. Sering juga terjadi buat kamu ini. Kamu orangnya penuh dengan pengharapan ya? Kok pengharapan sih? Kamu selalu berharap ya? Loh, justru itu aku enggak berharap. Gimana sih? Dominasi dari kultnya loh. Mulai keangkat dulu. Kan kamu bilang kamu kalau ngejar kamu kan jadi berharap. Apalagi iya. Karena Jang Fei juga pakai. Kenapa kamu ngejar tapi kamu enggak berharap? Armadillo kecil. Karena aku dulu pernah kayak gitu. Ketika aku gini-gini, aku tuh pernah punya kayak batasan. Terus kayak kalau aku udah hilang tembok lah, tembok biar aku enggak kecewa nih, enggak kecewa. Terus pas aku hilangin tembok itu aku kecewa, itu lama hilangnya. Jadi aku males. Jadi mending normal aja. Gitu loh. Traumatik ya. Iya, aku traumatik, males, capek gitu loh. Ih, kayak dulu gue udah pernah gini, males. Udahlah kita santai aja lah gitu. Apa itu masa cewek? Enggak harus cewek, kerjaan juga ada. Zaman gue di pro player, cewek sih, enggak tahu ya, alhamdulillah aku cewek enggak pernah gitu sih. Aku cewek. Iya lah cewek, cewek yang ngejar-ngejar Hafiz. Weh, gak ada begitu Cimo, dibohongi Cimo. Jangan percaya Cimo. Hafiz emang gak mau ngejar kita yang kesel. Itu jangan salah berenang ya itu. Enggak, enggak. Iya kan, bener kan. Aku juga. Enggak guys, gue tuh orang gini guys. Gue tuh sekarang orangnya jalanin aja, santai. Lu mau ngomong apa terserah lu, gue gak peduli. Gitu. Oh sipe. Salah berenang repot ya. Aku mau 250 Sunbin. Time 2 kali langsung nih. Ada chance buat kontes Thailand ya. Jangan jingin lagi fokus ke arah Azul. Kok puitis sih? Sunbin kita yang tadi kasih kayak Hafiz ya. Nggak gitu ya. Tetap sempet. Pis kerjain pis 10 Sunbin doang. Astagfirullahaladzim. Kamu 10 doang pis. Kamu masih ada 250. Iya udah. Ini aja udah mau nangis Cimo. Mirror Domain itu efektif jauh dibandingkan team pack yang lu boleh. Aku udah mau aku akan membuang satu seasonku dengan Sunbin. Satu season. Karena kalau misalnya dia keluar dari Mirror Domain kan langsung cancel kan. Iya, facial. Invite dong. Sama gila kali. Kalau misalkan lu main jungle harus berani buat invite kayak gini. Pengen itu. Apalagi Jing itu assassin yang bisa nge-burst juga udah kelihatan langsung main pis. Bukan curhat guys, ini gua share pengalaman pribadi aja. Dan dia bakal bergerak lagi tuh ke arah atasnya. Kayak gua enggak mau terlalu berharap. Gua kan gua tuh berjuang tapi gua enggak mau berharap. Ngerti enggak sih bedanya? Aku bertahan. Iya, enggak mau enggak berharap, cok. Udah capek gua berharap. So far belum ada first blood. Kamu berharap sama siapa? Dan juga Tyra belum ada yang nge-start sama siapa. Dulu aku berharap kalau aku baik, mungkin orang bakal baik. Ketang enggak? Ya udahlah, kita normal aja, guys. Iya,
parah banget. Iya kan Cimo, bener gak Cimo? Bener. Nah ya udah. Baru mereka fight. Jadi kayak efek itu. Kayak kita sangat menghargai pekerjaan kita, kita respect sama orangnya. Ternyata kita malah ditai-taiin. Nah udahlah. Ya udahlah. Dari situ aku jadi belajar gak berharap. Gak ada flash lagi. Nah sama aku juga. Masih bisa lari di riset. Wih gila Abah. Wih. Abah bukan manusia cok. Wih Marco Polonya mah bro. Oh my god. Marco Polonya. Enggak mati. Masih selamat. Ada bantuan dari samping juga, Blacknya join, Kaisernya masih buka, masih punya Invisible Warrior. Cuman ya guys, kayak nggak adil. Emang quotes yang paling bagus adalah, ya lu jangan expect dunia bakal adil sama lu, udah itu aja. Jangan pernah mengira dunia itu adil, dunia akan selalu nggak adil, boy. Emang Sunbin kamu udah masuk juga? Udah 20. Anjir. Dan di atas juga keren banget ya. Bentar lagi mau Asia sebenarnya dari kemarin-kemarin ya, dari minggu lalu bukan. Cuma karena di troll sama membership aku, ya udahlah. Di kelas boy dia sekarang kalah sama Tempest, kelas laner dari tim lu. Tapi kalau Asia kan enggak dikasih main sama sekali. Jadi ya kelar Papa Tempest enggak mau undang ya, kerja. Ya kiri banget sama Asing kemarin. Diam. Enggak bisa main padahal mau. Emang enggak keren. Malu aja nanti juga di chat minta full. Menang di kelas laner dan tower juga. Gila gameplay Brazil nih. Gak ada yang defense. Aneh mereka sih. Gue tuh bingung deh. Myanmar tuh enggak ini kah? Enggak ngecek power Brazil kah? Dia lepas jing, coy. Dia mau dipukul nih. Kayak enggak bisa defense. Tapi Myanmar itu emang regionnya tuh paling gede. Oh iya, Kai anjay. Marco Polo jeruk, coy. Join dulu skala tahun-tahun. Lihat guys, enggak bisa lihat. Lihat jing. Wah. Kira udah berhasil dapat kill karena asing. The nice play dari AB Eats. Apa yang dilihat? Jai sih Kai itu apa? Jing enggak jelas sih. Jago bro ya. Ini gue kaget guys, sumpah guys, gue kaget banget kalau misalkan Brazil ini sejago ini. Belum, Brazil jelas dan, sih. Dan si KS tuh di atasnya Loops harusnya. Dan Brazil itu mah makan anjing, gak kena beku. Tapi menurut kalian para viewer ya, jagoan VKS apa Loops? Udah hilang. Dari kemarin kenapa selalu dapat tower tim Brazil ya? Sumpah. Selalu dikasih tower sama tim lawan gitu ya, gak cuma Infinity. Kemarin kita beberapa kali. Emang iya Cimo? AG Global, sama kesalahannya AG Global. Mereka ngebiarin tim Loops itu dapat tower. Dan sekali lagi mereka dibandingkan nyari musuh. Cimo oke dong. Ada yang keluar lagi. Oh my god, jing ya. Gak bisa dibantu juga, ada Invisible Warrior cuman bakal jalan kaki di sana. Gak bisa dapetin siapa-siapa. Guys, ya? Ada Ocean of Tears juga yang di set up. Bahkan juga udah ada Vision dari Zhang Fei yang datang LTS. Membuat tim Impunity. Nah, kayaknya jagoan VKS dah. Karena udah gak ada lagi. Lu vote VKS juara, gua tetap LGD sih juara sih. Kalau ulti jadi digangguin Marco banget. Jadi digangguin dari ABS juga. Tapi Bang Somen sama aku Marco yang enggak pernah. Ada lain juga dari Tempest dan ah, Bang Somen nge-troll. Banget tower gratis lagi tanpa ada yang defense. Sumpah nih full 3-0 sih kayaknya sih. Pulang cepet coy ini coy. Real. Sekali lagi enggak ngasih Kaisernya biru. Dikasih karena lagi enggak ya Kai ya, diam Kai. Diam Kai. Gua mirror domain karena Black yang punya invisible warrior dipakai. Oh my god, lihat jing. Tapi ya bakal dipakai. Masih bakal dipakai lagi, hati-hati aja di sini posisi dari Kaiser udah scout banget. Dead at sunset dipakai buat kabur untuk reset posisi lagi. Enggak ada korban. Oh, dead at tapi dua kali invisible warrior. Iya, udah lain. Gila. Ya gue jadi packaging-nya begitu pakai Phoenix, guys. Ya, yeah, Infinix GT 20 Pro teman-teman. Sabar enggak sih? Itu HP yang mereka pakai. Cuman sorry, sorry. Tahu di tempo ini anjir. Dia jago banget. Sabar sih. Jing. Gitu. Kemarin udah kita ngeliat dia ngacak-ngacak banget main dong. Lawannya EG Global gitu kan. Jadi ya mungkin bukan EG Global yang lemah. Enggak ya, enggak mau taruhan gue. Itu kenapa VKS setiap kali ditanya. Gue udah tobat taruhan, Kai. Pengen ada pin, lu tapi Apis tuh orangnya banyak. Ada LGD, ada C. Kenapa Cimo? Mereka bilang loops, loops, loops. Jadi emang loops kuat juga masalahnya. Woi, Abah was bah. Mati Abah. Apa Cimo? Aku bilang Apis tuh orangnya baik. Apis tuh tipe-tipe orang yang sebenarnya kayak kadang gampang dimanfaatin orang gitu loh Apis tuh. Tapi dianya ya udah gitu, tipenya yang kayak pasrah gitu. Itu sih yang aku lihat dari mukanya Apis. Dari muka. Bangsal, apa itu Bangsal? Muka anjay. Mau bisa ngomong Mandarin enggak? Bisa. Nih, ayo wow, coba dari mana lagi mate. Lawan 3. Mati coy. Gila lain. Dari pemain Impunity. Asli dari muka. Emang muka gua bukan anak baik-baik guys ya? Makasih ya. Itu emang mau aja sih anjir. Muka gue emang muka-muka soft boy gitu gak sih guys? Jujur aja lah. Habis tuh muka-muka kasihan gitu loh. Tuh, denger.
kayak yang selalu dijahatin orang. Yang bakal di set mulai aja bakal bertukar kayaknya karena Tyrant lagi di itu bukan pujian sih Fit. Emang bukan kan gue langsung kayak sakit hati gitu kayak sakit gue iya. Bakal udah masih main nggak ada masih tapi besok bakal sekalian nih sekalian lu diem pak ya oh iya sih tapi mirip Aldi Taher dikit demi apa sih semua orang ngomong gue mirip Aldi Taher cok mukanya apa sih muka ngeselin sih dari mapnya sendiri. Masa pernah ada yang bilang admin aku mukaku mesum aneh ya mana ada muka mesum kayak aku. Mereka udah coba untuk oh iya sih kalau habis senyum agak mesum dia. Demi ya. Masih lagi asing coba tuh cabut. Dia masih bisa dash out. Di bagian beras kali ini ada tempest. Gua mulai hari ini gua menetapkan gua enggak bakal senyum, cok. Lewat beras sebelah sini harusnya masih punya ada chance berinya mana. Gagal untuk kena. Besar kepala anjir siapa sih mau ke arah tower atas sampai zone out juga. Kodami habis sumbin kematian. Emang fokusnya ke arah tower ini. Bang ulti teman sendiri. Gua enggak mau senyum lagi. Perang orang tuh. Dia mau high ground. High ground cicil. Yes, waduh, gila. This LPS bro. Jadi tim Immunity bakal coba untuk dorong bawahnya juga. Gila, mereka pengen dapetin tower juga. Dengan pressure di atas sih gua rasa bakal lebih gampang buat tim. Kenapa sih A Lightning aja? Siapis nge-lag mulu. Pis kamu nge-lag katanya. Enggak nge-lag. Masih bakal jadi perangin tengah juga bakal di. Mereka tuh jelek aja HP-nya. Zero lagi. Dan lagi jadi korban. Salah posisi kayaknya dari Princess Frost sih. Iya, Ciapis brutal mukanya doang kayak orang benar. Astagfirullahalazim. Kalau Flash di mode itu masih kekejar sih. Enggak ada tempatnya. Tapi Hapis tuh teman yang seru tau guys. Tuh. Jadi kayak kalau misalnya kamu pengen ngejian orang gitu kayak Hapis tuh. Jadi mereka sempat Hapis tuh berani jadi ini jadi badan, jadi tanker ya. Di atas mereka bisa press bawahnya, tengahnya juga. Tapi kita tinggal follow up jokesnya dia. Itu udah hilang ya. Jadi jir follow up. Game-nya kepegang lagi sama Lux. Ini main berapa kali? Ini game-nya masih knockout sih, best of 5. Oh, jauh 38. Berarti finalnya BO7 gitu, Pis. Dapetin sama Lux kali ini. Enggak, BO. Oh, enggak tahu, belum tahu. Kayaknya sih BO7 pasti ya. Tapi semua match ini BO5, semua matchnya. 29 detik, bakal ada naga yang up. Mudah dikibulin, iya emang. Gue emang gampang dibibulin sama admin gue. Makanya gue tuh di Discord ya, guys ya. Gue tuh selalu dikerjain, cok. Sama para admin gue, kurang ajar ya, kak. Tinggal satu item lagi mungkin. Jangan dipuji muci ngeselin mukanya. Ya buat si Lady Star. Jadi kita ngomong kejelekan Apis apa yes, ya? Buat ke sustain juga sih lifestyle. Oh ya itu mukanya kayak kasihan anjir. Dan mereka bakal pressure juga di tengah nih. Tapi Apis orangnya baik kalian kok guys. Semua wave-nya aku waktu ya, di MP Show. Sekarang lagi bakal ada sebagai host dan juga Apis dong tahu yang lagi. Mau ini bakal jadi ini PR makin lama karena wave-nya enggak ada yang ngedrong satu kali mau satu biar ya satu yang karena bentar mesti gimana sih mau emang sebenarnya dari mau ngobrol gimana sih maksudnya kayak enggak malu-malu gitu pis ngerti enggak sih dengan semua buff kayak infinite enggak yang cuma one way conversation ini 6000 gold sekarang perbedaannya oh iya itu ada ngejokes-ngejokesnya juga oh paham ya soalnya maksudnya iya aku ngerti yang lo kalian ngerti enggak kalian ngerti nggak arti one way conversation? Iya. Kalian ngerti nggak? Bahasa kasar ini asik sendiri. Bahasa kasarnya. Asik sendiri. Kayak kalian sama dia gitu sama doi. Asik sendiri. Dan ini bakal di trap lagi ya dengan salah. Emang Apis nggak punya malu aja Ci kalau itu. Enggak, emang aku udah biasa begitu Ci. Soalnya aku tahu Ci mau rasanya dicuekin kayak ih apa sih lo so asik. Nah itu nggak suka enak kan rasanya kan. Makanya aku. Berarti Apis orangnya pengertian. Ya aku pengertian sebenarnya sih. 10 detiknya ke arah overlord. Kalau misalkan. Kok gua agak nyesel ya. Enggak serius. Tapi emang aku aja sama Bea Evos juga begitu. Kayak kan mereka kan yang real kayak malaikat kan yang cantik banget. Sebenarnya aku minder gitu. Mereka cantik banget gila. Bea Evos. Cuma kayak aku tuh karena mereka juga seru dan mereka juga excited enggak one way conversation, gue juga jadi enjoy. Gitu. Gila kayak apa sih kompak? Kayak semua Bea Evos kan kayak Sharon, Shannon, ada Max Man. Sebenarnya guys, Angel lagi, Angel kan sepuh. Iya sih. Angel 10, Angel lebih 10 lagi. Coba seru. Udah dia udah grooming. Ya jir, hewan dong aku. Lagi mepes sama Miti. Joksnya suka garing gak sih? Enggak sih. Dipegang oleh Lubs 47. Kalau jokes gue garing, gue enggak bisa akrab sama cewek, cok. Sabar ya E-Lightning. Sepatunya dia udah ganti ke arah sepatu resistance. Jangan bohong sih di ghost disogok apa sama Apis. Ya ampun. Jadi aku 10. Hey yo, enggak ya. Sayangnya, tengahnya juga bakal digiring sih. Apis play dari Lubs.
Semua bis lu tuh ngeselin pis tengil. Aduh, itu kalau jauh. Kalau deket manggar ya, deket gua fun orang ya. Kali. Tulung Agung ada di Lamongan. Apa tuh Tulung Agung? Ternyata kalau kita main assassin itu daerah ini, Ci, daerah Medan. Ini enggak masalah objektif aja. Oh iya. Iya. Tiga lane ke push, tiga lane. Di Lampung kok di Lamongan kata Lamongan di Lamongan di mana emang? Nangkil banyak banget. Nangkil. Ya udah. Coba tanya viewer-nya. Dan ABS-nya lagi-lagi cuma ngezoning aja. Terus dia sunset warkable kalau dia outburst dibuka langsung ke samping asing yang bakal jadi korban nih. Kill tambahan lagi bisa bisa hati-hati aja karena Black-nya udah kehabisan invisible warrior. Ih lucu banget jangkanya itu skin apa anjir? Skin paling baru. Lagi akhirnya buat LPS. Itu apa gambarnya? Ya, dan ini udah pasti kalah guys, Brazil tuh strong, 3-0 ini, pulang cepet kita. Udah kita pulang cepet, malam kita mulai challenge saya. Apa? Tulung Agung tuh Jawa Timur, bukan Medan, kocak. Dibohongin Cimo tuh sama viewernya, ingat viewer tuh suka nipu. Jangan gak mempercaya Cimo. Mereka mainnya farming juga sama banyak. Jadi emang sama. Ya ampun tuh, ya lu farming kalian stop nipu Cimo lah guys. Menangin wave-nya dengan jangan sampai kalah satu main, jangan mati di awal-awal. Itu yang selalu dilakuin sama Loops kalau kita perhatikan gitu ya. Dan saat lu udah punya resource ya, lu udah punya gold ya, trap musuhnya terus menangin dengan Lamongan moment. Juga Jawa Timur apis. Jauh banget karena jangan percaya viewer. Coba Cimo Google dah. Dengan ada kayak pergerakan Siri yang ngepush sendirian di atas seakan-akan sendirian ya, tapi area dibilang main enggak percaya dia, guys. Banget tuh areanya bilang. Jadi gua enggak bisa nge-geng ke arah belakang. Bisanya recall doang. Jawa Timur kocak kata Google. Dicek apa sih, Mo? Biasanya cara di atas dia lain. Ngomong kabupaten ya. Produknya 3 wih. Parah banget sama aku ditipu habis. Kasih merah juga untuk nah, jadi guys, semua kebaikan yang tadi Apis bilang aku tarik semua guys. Tadi kasih pula tuh kalanya. Aduh Cimo, Cimo. Endong ya ampun. Myanmar mau aja dibohongin Tempes. Dia ngedorong. Gila Tempes jago banget. Jalan di atas sama tengah. Good makro bro. Dia enggak dikasih balik. Dari pemain impunity-nya. Gila Brazil mukanya chill banget. Baik, enggak jadi guys. Kedorong sama minion akhirnya mereka buka banget.